Lionel Messi tampil bagus saat Inter Miami berjumpa dengan FC Cincinnati pada semifinal US Open FC, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Lapilga mencetak 2 asis dan membawa Inter Miami menang lewat babak adu penalti. Laga di TKL Stadium berjalan sangat menarik. FC Cincinnati unggul 2-0 lebih dulu. Sang tuan rumah mencetak gol dari aksi Lucho Acosta dan Brandon Vazquez. Namun, Inter Miami tidak menyerah begitu saja. Pasukan Tata Martino menyamakan skor lewat gol Leandro Campana pada menit ke-68 dan 90+7. Kedua gol tersebut lahir dari assist yang dibuat Lionel Messi. Messi's free kick driven in Campana. They get one back. Leo to Leo. Messi miracle. Seemingly able to save. He might find it. He's on. Let's and repeat. Joseph Martinez membawa Inter Miami unggul 3-2 pada extra time, tepatnya menit ke-93. Kramaski through Joseph Martinez. He's been waiting for his moment. He finally has it. Inter Miami's ahead. Namun, FC Cincinnati menyamakan skor pada menit 114 dari gol Yuyakubo. Lionel Messi bermain penuh, termasuk pada babak adu penalti. Meskipun tidak bikin gol pada waktu normal, Messi punya andil besar dalam kemenangan yang didapat Inter Miami. Messi menjadi motor bagi Inter Miami saat ketinggalan 2-0. Lapilga membuat 2 asis untuk gol Campana. Asis pertama dibuat Messi dari eksekusi tendangan bebas. Asis kedua Messi dibuat dengan proses yang luar biasa. Messi dengan sangat jeli melihat ruang dan posisi Campana. Messi melepas umpan dari jarak yang cukup jauh dengan akurasi yang apik. Umpan jarak jauh Messi mampu dituntaskan Campana dengan sundulan. Gol pada menit 90+7 ini membuat Inter Miami menyamakan skor menjadi 2-2. Inter Miami membuat laga dilanjutkan ke extra time. Inter Miami menang atas FC Cincinnati lewat babak adu penalti. Pasukan Tata Martino menang dengan skor 5-4 pada babak adu penalti. Inter Miami pun lolos ke final US Open Cup 2023. Bagi Lionel Messi, ini akan menjadi final kedua yang dimainkan bersama Inter Miami. El cuarto remate de Joseph Martinez. Viene el remate.